Pak, biasanya Pak Jokowi yang membuntuti Bapak, tapi ini sekarang Bapak mendatangi yang sendiri. Ya, saya enggak membuntuti siapa-siapa dan saya tidak merasa dibuntuti. Jadi karena kami harus menuntaskan beberapa titik yang ada di Jawa Tengah, ya kami harus komunikasi. Dan ada pesan-pesan khusus saja dengan teman-teman partai yang ada di daerah. Jadi ini ada di Perjuangan, ada Perindo, di P3 Hanura juga ada di sana. Kita konsolidasikan, yuk kita gerak, yuk calegnya juga gerak, yuk. Ini sudah saatnya kita melakukan sprint di hari terakhir. Jadi tidak buntut-buntutan.